Bila Anda pernah ke toko ikan, Anda mungkin pernah melihat ikan kecil penuh warna di dalam gelas plastik tersendiri. Ikan-ikan ini adalah ikan aquarium Beetle Splendens atau ikan petarung siam. Sayangnya, ikan-ikan ini seringkali dikirim dari negara asalnya di Asia dalam kondisi yang tidak sehat. Dengan stres tambahan ini, ikan cupang Anda mungkin rentan terhadap beberapa penyakit berbahaya. Kebanyakan penyakit ini dapat disembuhkan dengan pengobatan dan perawatan yang tepat waktu. Berikut beberapa cara pengobatan dan perawatan ikan cupang yang luka. Satu, karantinakan ikan yang terinfeksi. Apabila ikan cupang Anda tinggal bersama ikan lain dalam sebuah akuarium, gunakan jaring ikan cupang bersih untuk memindahkannya dari akuarium dan tempatkan dalam akuarium yang lebih kecil dengan sistem penyaringan yang diperlukan. Ini akan memungkinkan Anda memberi perawatan pada air dan akuarium untuk penyakit apapun tanpa membahayakan ikan Anda. Anda juga harus memastikan bahwa akuarium karantina memiliki temperatur yang benar untuk ikan cupang Anda berkisar antara 25 sampai 27 derajat Celcius. 2. Hilangkan jamur dengan ampicillin atau tetracycline. Obat-obatan ini dapat membunuh jamur dan mencegah ikan cupang terjangkit lebih banyak jamur yang dapat mencegah pembusukan ekor dan sirip. Anda juga harus membersihkan akuarium seluruhnya dan melakukan penggantian air total. Tambahkan perawatan pada air baru dengan ampicillin atau tetracycline juga penghilang jamur. Anda perlu membersihkan akuarium dan melakukan penggantian air total setiap 3 hari. Menambahkan obat di setiap penggantian air untuk membunuh jamur secara permanen. Setelah ikan cupang tidak terlihat kehilangan jaringan pada ekor atau siripnya, Anda dapat melanjutkan jadwal pembersihan akuarium seperti biasanya. Anda juga dapat menggunakan ampicillin untuk mengobati Popeye pada ikan cupang. Bersihkan akuarium dan lakukan penggantian air total setiap 3 hari dengan menambahkan ampicillin pada setiap penggantian air. Gejala Popeye ikan Anda seharusnya hilang dalam 1 minggu. 3. Tambahkan betazin ke akuarium untuk membunuh parasit eksternal apapun. Apabila ikan Anda menunjukkan tanda parasit eksternal seperti cacing jangkar atau velvet, Anda harus mengganti setidaknya 70% air dalam akuarium. Anda kemudian perlu melakukan pemulihan air yang tersisa dengan betazin untuk membunuh parasit dan telurnya yang tersisa. 4. Hindari memberi makan ikan cupang secara berlebih untuk mencegah gangguan kandung kemih. Ikan cupang memiliki nafsu makan yang kecil sehingga Anda hanya perlu memberikan ikan makan dalam porsi kecil 1 kali dalam sehari untuk menghindari memberi makan berlebih. Ikan cupang Anda seharusnya dapat menghabiskan semua makanan dalam akuariumnya dalam 2 menit setelah diberi makan. Makanan sisa dalam akuarium ikan Anda dapat menyebabkan kualitas air memburuk dan membuat ikan cupang Anda lebih rentan terhadap penyakit.